Fakta unik dan menarik hewan terenggiling. Berikut beberapa fakta unik tentang terenggiling. 1. Penampilan fisik. Terenggiling memiliki tubuh yang dilapisi dengan lapisan pelindung yang disebut dengan lapisan beras yang terbuat dari cakar modifikasi. Ini memberikan perlindungan dari serangan predator dan membantu dalam meraih makanan. 2. Satwa soliter. Terenggiling adalah hewan yang sangat soliter. Mereka biasanya hidup sendirian dan hanya bertemu dengan sesama mereka saat musim kawin. 3. Pemakan semut dan rayap. Terenggiling adalah hewan pemakan serangga, terutama semut dan rayap. Mereka memiliki lidah yang sangat panjang, bisa mencapai sekitar 60 cm, yang membantu mereka dalam menjangkau sarang serangga. 4. Perlindungan alami. Terenggiling memiliki kemampuan untuk menggulung diri menjadi bola untuk melindungi diri dari predator. Selain itu, mereka juga mampu mengeluarkan cairan bau yang tidak sedap dari kelenjar di pangkal ekornya sebagai upaya pertahanan. 5. Ancaman populasi. Sayangnya, populasi terenggiling telah mengalami penurunan yang signifikan karena perburuan ilegal untuk diperdagangkan dan diambil dagingnya. Mereka termasuk dalam kategori terancam punah dalam daftar merah AICN. Terenggiling adalah hewan yang menarik dengan adaptasi unik dan peran penting dalam ekosistem hutan. 6. Evolusi kuno. Terenggiling telah ada selama puluhan juta tahun dan dianggap sebagai salah satu mamalia tertua di dunia. Mereka memiliki nenek moyang yang sama dengan mamalia seperti kuda dan sapi. 7. Pencari makan malam. Terenggiling adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka aktif pada malam hari. Mereka memiliki penglihatan yang lemah, tetapi indera penciuman yang sangat tajam yang membantu mereka menemukan mangsanya di kegelapan. 8. Peranan penting dalam ekosistem. Meskipun ukuran tubuhnya kecil, terenggiling memiliki peran penting dalam ekosistem hutan. Sebagai pemakan semut dan rayap, mereka membantu mengendalikan populasi serangga dan menjaga keseimbangan ekosistem.